Oke, halo teman-teman, assalamualaikum, apa kabarnya? Berjumpa kembali di channel Teknolovers dan masih bersama admin yang tampan ini ya. Hari ini admin akan share APN XL 4G terbaru yang pastinya speednya mantap dan ganas dan pingnya stabil untuk game online nih teman-teman. Langsung saja, jika kalian sudah subscribe, kalian masuk di pengaturan HP nih. Lalu kalian pilih jaringan dan internet atau kartu SIM dan data seluler. Selanjutnya pilih jaringan seluler atau kartu SIM yang buat paket data ya, SIM 1 atau SIM 2, lalu pilih nama titik akses. Setelah itu kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru nih teman-teman. Baik, lanjut untuk namanya bisa kalian screenshot axiatapower.net. axiatapower.net ya teman-teman, bisa screenshot saja untuk lebih ringkasnya. Namanya kalian nanti isikan seperti ini. Sambil di like juga nggak apa-apa loh teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru mampir nih, jangan lupa di subscribe juga, diaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update APN selanjutnya ya, jika kalian tidak keberatan nih teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk APN-nya bisa kalian screenshot nih seperti ini. Seperti yang muncul di layar ini, PowerNet 4G atau PowerNet 4G ya untuk APN-nya. Dan apabila nanti APN ini misalkan tidak work, kalian bisa cek di halaman channel dan di playlist Excel teman-teman. Di situ lengkap sekali. Oke, lanjut. Siapa tahu kalian tertarik. Dan untuk proxy-nya kosongkan saja. Di proxy kosongkan saja ini di sini ya. Mantap, Bang. Sambil ngopi enak nih kayaknya. Dan untuk portnya juga kosongkan saja nih teman-teman. Dan selanjutnya nama pengguna atau username juga kosongkan. Kata sandi atau password kosongkan saja dan servernya juga kosongkan ya. Kosongkan saja di sini servernya ya, nggak usah berlama-lama, lanjut saja. Klik OK, macet malah nih HP-nya. HP kentang, coy. Sorry nih. Dan untuk MMSC juga dikosongkan saja. Selanjutnya untuk proxy MMS kalian isikan seperti yang di layar kuning ini, 217.71.32.82 nih teman-teman. Oke. Jika kalian sudah screenshot, langsung saja saya simpan. Dan port MMS isikan 8080. Untuk MMC dan MNC jangan diubah ya, biarkan seperti di HP kalian. Oke, baiklah, jika sudah kalian screenshot, lanjut saya simpan dan kita menuju ke jenis autentikasi, isikan PAP. Dan selanjutnya untuk jenis APN isikan default, MMS. Bisa teman-teman screenshot saja. Seperti biasa habis ini langsung saya tes bermain. Kali ini saya mau main FF aja ya. Oke, lanjut FF. Simpan. Dan selanjutnya untuk protokol APN isikan IP versi 4 nih. Dan protokol roamingnya juga isikan IP versi 4. Baiklah, mantap sekali, di like loh teman-teman, di like lah ya, di like, di like, di like, di subscribe juga nih teman-teman agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, mantap sekali. Lanjut saya aktifkan, kita menuju ke speed testnya ya. Kalian bisa download di Google Play Store and Brave, jangan yang flat ya teman-teman. Oke, baiklah, di sini kita lihat sama-sama di speed testnya. Apabila nanti APN ini tidak work, kalian bisa tulis saja ulasannya di kolom komentar. Dan kalian bisa lihat video yang lainnya di halaman channel atau di playlist ya teman-teman. Kalian geser saja channelnya, kalian klik lalu kalian geser di playlist APN XL. Untuk downloadnya 27,74 Mbps nih, mantap gua bilang. Dan untuk uploadnya 9,01 Mbps. Untuk pingnya berapakah, 71 ms nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini bagaimana di tempat kalian.
Silakan kalian tulis di kolom komentar work atau tidak work, dan lanjut saya coba di epep nih ya. Player epep, tolong kalian absen di kolom komentar nih teman-teman ya. Player PUBG juga, player ML, COD, bacot mobile juga nih teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar kalian. Ya, terima kasih banyak jika kalian sudah mau berpartisipasi di channel ini, dan saya ucapkan makasih banyak pokoknya. Semoga kalian tetap sehat selalu, lancar terus rezekinya, dan disayang pacar. Oke, mantap sekali ya. Untuk pingnya 54 64 64 ya, masih stabil nih 54, tidak lebih dari 99 atau 100 lah, pokoknya mantap sekali, stabil di 50-an. Biasanya FF di sini kan ya tidak bisa connect teman-teman. Pingnya langsung merah 999 plus pokoknya. Oke. Kalian harus coba nih APN ini bagaimana di tempat kalian. Mantap atau enggak nih? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau jiplak-jiplak aja, enggak usah lama-lama lah. Sambil ngopi, sambil seruput kopi nih nikmat. Oke, mantap sekali, pinnya masih stabil ya di 70 sekarang, di 70-an. Tidak lebih dari 99 ini masih aman, tidak lebih dari 100 masih aman, teman-teman. Bagaimana? Silakan kalian coba langsung setting di HP kalian. Jangan lupa di subscribe jika kalian belum subscribe, gratis subscribe-nya teman-teman, tidak dipungut biaya. Dan support sampai 50.000 subscriber akhir bulan ini teman-teman. Pastikan kalian sudah subscribe dan nantikan giveaway menarik dari channel ini. Mantap gua bilang. Nggak ada masalah ngelak-ngelak ya di sini, nggak ada memuat-memuat apa, pokoknya masih oke banget ini. Cuman HP-nya kentang ini teman-teman. Ini baru berapa kali saya main FF nih ya. Masih belajar FF nih, noob ini. Oke, sepertinya ada enemy di sini, di depan. Tapi kok nggak kena nembaknya, noob banget. Ini auto aim ini. Auto aim coy. Masa nggak kena tembakan auto aim? No, auto aim. Malah kepencet map. Malah kepencet map lagi. Sial. Set dah. Oke, malah ketembak ini. Dimanakah dia, nggak kelihatan. Oke lah teman-teman, saya mau melanjutkan bermain FF kali ini. Jangan lupa jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe, di like dan di share ke teman kalian. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel yang sederhana ini. Semoga kalian tetap sehat selalu. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.